Apakah kita boleh memakai pandangan mazhab lain dalam isu ilmu kalam? Contohnya mazhab Hambali atau Hanafi atau Maliki. Dia kata kalau dalam ilmu tauhid, ilmu kalam boleh dah ikut mazhab Hanafi, Maliki. Dengar baik-baik, soalanmu ni terterabur dah ni. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu mazhab fiqah, bukan ilmu tauhid. Okey? Dalam ilmu tauhid orang tak panggil mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ini mazhab dalam bab syariat, dalam bab batal, sah, sujud, gitu begini, bab haji, bab zakat, bab kurban, bab jual beli, itu fiqah. Itu baru terbit mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, dia ada dua cara pembicaraan salaf dan khalaf. Kalau salaf, cara zaman Imam Hambali. Faham tak? Kalau khalaf, cara Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita belajar sekarang sifat 20. Dua-dua cara ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang naknya kita dapat tauhid kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Faham tak ni? Sama ada mengikut cara kupasan Imam Hambali, baru betul. Jangan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, fiqah. Tapi kalau tauhid, maksudnya kupasan Imam Hambali. Kerana Imam Hambali juga adalah imam dalam ilmu tauhid. Cuma zaman Abu Hasan Al-Ash'ari, dia selepas datang Mu'tazilah merosakkan akidah umat Islam. Maka bangun Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, cara khalaf huraiannya, bawa balik manusia untuk mentauhidkan kepada Allah. Faham tak ke? Soalan seterusnya.